Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktunya menjelang buka puasa. Sambil lalu kita menunggu berbuka puasa, kita putarkan ceramah dari Al-Habib At-Taufik As-Segab, laku ketua Robithah Alawiyah. Ya, memang tidak jauh beda kawan. Dari sebelum adanya polemik nasab sampai satu tahun ini, mulai dari tensi memanas sampai saat ini semakin memanas, bahwa Robithah Alawiyah semakin tidak bisa menjawab pertanyaan umat Islam saat ini. Pengakuan mereka dipertanyakan itu tidak bisa mereka jawab. Kami tidak butuh kehormatan, kami tidak butuh pengakuan, tidak butuh penghormatan. Lalu kalian para habib-habib itu tidak mau menjawab secara ilmiah. Anda para habib-habib seakan tidak layak meladeni Kiai Imad, meladeni tesis Kiai Imad, menanggapi tesis Kiai Imad, karena dianggap itu sebuah kebodohan. Ini masalah ilmiah tentang pengakuannya saja, yaitu pengakuan kalian bahwa kalian itu adalah keturunan Nabi. Itu saja coba Anda jawab. Oh, itu kan remeh-temeh. Itu kan kebodohan. Itu orang yang hasut, orang yang tidak suka dengan Habib, orang yang iri dengan Habib. Kemudian bikin tesis, ngapain ditanggapi. Dan kalian tahu enggak, kalau sekarang ini sudah banyak pergerakan-pergerakan anti zuriyah palsu, anti zuriyah Nabi palsu. Di antaranya pengakuan para habib-habib yang katanya cucu Nabi. Semakin banyak muhibbin yang tersadarkan, semakin banyak orang yang tercerahkan, dan orang-orang yang membuka diri untuk meneliti kajian Kiai Imad, dia tercerdaskan. Sementara dari kalian tetap terus memberikan doktrin seperti yang dulu sampai sekarang, dan itu sudah usang dan tidak berlaku. Itu untuk saat ini. Bagaimana nanti 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, pengakuan Habib-Habib sebagai keturunan Nabi itu akan hapus, itu akan hangus. Keringat Rasulullah penuh berkah. Wa kaif dzurriyyat Rasulillah? Wa kaif anak cucu Rasulullah? Wa kaif orang-orang sekelas Al-Habib Abdul Qadir Mahmud Al-Faqi, Habib Abdullah bin Al-Faqi? Barakah fihim, saudara. Karena itu ajarkan ya ikhwani adab kepada Nabi, dengan beradab kepada asarnya Nabi. Lihat para sahabat bagaimana menyimpan rambutnya Rasulullah dengan ta'zim, menyimpan wadahnya Rasulullah dengan ta'zim. Dan ada yang lebih berharga daripada itu ya ikhwani, anak cucu Rasulullah. Kif yastahinun bi auladin Nabi? Bagaimana mereka sekarang ini berani-berani mencaci anaknya Rasulullah, mengatakan enggak ada turunan Nabi, enggak ada Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir? Antum taskutun, kamu diam semuanya, anak cucunya Rasulullah dihina. Ajib. At kamu katakan ilmiah ini semuanya. Hadza huwa a'zamu jahlin. Ini kebodohan yang paling nyata. Ini orang buta, saudara. Siapa mereka semuanya? Tu'adzimul hajar, tu'adzimul gumash, tu'adzimul khashab. Kamu mengagungkan kayu yang karena menjadi tongkatnya Rasulullah. Antum ziarahi di mana-mana. Kamu mengagungkan kain yang dipakai sama Rasulullah. Antum berkunjung kemana-mana. Tapi anak cucu Rasulullah kamu benci?